kekuatan kita. Kita mau kembali kepada fondasi dari firman Tuhan. Kita akan mengerti betapa hebatnya Tuhan menciptakan kita, betapa ajaibnya dan betapa hebatnya Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah mau kita menjadi rekan sekerja, menjadi mitra untuk menguasai bumi. Maka kami mau menyatukan iman percaya kami, dan kami mau berdoa berkata di dalam nama Tuhan Yesus, hai penyakit keluar dari tubuh kami, kami sudah ditebus lunas di atas kayu salib. Maka kami percaya bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan penyakit kami. Bapak Ibu mau tanam pohon sawit. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu punya kuasa gak supaya pohon sawit itu tetap hidup? Gak ada. Bapak Ibu punya kuasa untuk menyiraminya. Misalnya, Bapak Ibu mau tanam pohon durian. Bapak Ibu punya kuasa untuk menyiraminya. Tapi Bapak Ibu punya kuasa gak membuat pohon durian itu berbuah? Maka itu, hidup di 2018 kesempatan untuk Bapak Ibu makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan, pelayanan 2 hari di Kuala Kurun, semua berjalan dengan baik, Tuhan menolong umatnya dan melawat umatnya yang ada di sini, di Kalimantan Tengah. Kita bersyukur dalam 2 hari ini pelayanan ribuan manusia ikut hadir dalam perayaan KKR Natal 2017 yang dirayakan di Januari 2018 ini. Puji Tuhan, kita berdoa terus supaya pelayanan GB Mawar Saron melalui penyebaran misinya bisa mencapai apa yang gereja kita mimpikan, yaitu kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di banyak tempat, kita juga bisa menyelamatkan banyak jiwa, nama Yesus ditinggikan. Inilah visi dari gereja kita, supaya kita semua berkarakter Kristus dan berjiwa misioner. Ikuti terus, doakan terus, dukung terus pelayanan misi dari GB Mawar Saron. Tuhan Yesus memberkati.